Oke, akhirnya pesanan saya sudah datang. Jadi tadi saya pesan ketupat yang harganya 32.000, jadi saya pesan 6.000. Nah, ini ketupatnya emang gede-gede. Jadi sobat semua bisa lihat, jadi ketupatnya ya cukup. Ini benar-benar puas nih. Ini harganya 6.000. Oke, jadi saya tadi juga pesan ikan bakar. Ini ikan bakarnya. Jadi, nah sobat semua bisa lihat ikan bakarnya. Jadi memang udah ada bumbunya. Tapi, jadi juga ada sambelnya nih. Ini ada sambelnya. Jadi sebelum makan, terlebih dahulu mau cuci tangan dulu. Sebenarnya ada tempat cucian tangan udah disediain, tapi bukan di atas meja sini, tapi di dekat tempat penjualan. Tapi saya bawa air minum sendiri, jadi saya cuci tangan di sini. Oke. Jadi waktunya untuk kita cobain sama-sama. Jadi rasanya seperti apa? Ini saya buka ketupatnya tadi yang udah saya pesan. Dari teksturnya memang padat. Kemudian aromanya juga aroma khas memang. Bisa ada khasnya, jadi karena ada santannya pada saat proses pembuatannya. Bisa campur sambal. Yang benar-benar mantep, sambalnya juga yang sangat terasa. Jadi rasanya nggak terlalu pedis, tapi memang pas. Sekarang saya cobain ikannya. Ini makan sama ikannya. Oke. Mantap. Jadi bumbunya memang benar-benar meresap. Bumbunya memang meresap ke dalam daging ikannya. Jadi memang sangat pas. Oke. Oke, selamat makan semuanya. Jadi tempatnya di sini di Leoland memang sangat sangat cocok, sangat recommended. Karena apa? Jadi ini jadi kita sambil makan juga sambil bisa menikmati pemandangan pesisir pantai yang ada di sini. Kemudian juga ini karena waktu menunjukkan jam 4 lewat 57 menit, jadi sebentar lagi kita bisa lihat sunset di sini. Jadi kita nikmati hembusan angin yang berhembus dari arah laut ke daratan. Juga kita sambil makan ketupat di sini. Sebenarnya juga di sini ada, selain jual ketupat, juga ada jual minuman dingin. Selain minuman dingin yang dikemas, juga ada yang natural. Itu apa? Yaitu bisa minum es kelapa yang dingin di sini.
Jadi karena berhubung juga saya rasa nggak lagi mengurangi untuk minum-minuman yang dingin, jadi makanya tadi saya bawa air putih sendiri. Ini udah dua. Jadi ini karena saya beli 2003, karena belinya 6000 jadinya ada 9. Lalu dua ini saya buka langsung semuanya. Oke. Jadi kalau ke sini sobat semua cukup bawa uang 20-30 ribu, itu memang udah benar-benar sangat puas, kenyang dan worth it banget. Oke. Ini udah saya kulitin semua kulitnya nih. Jadi saya satuin di ini saya satuin dengan ikannya nih, ikan bakarnya sama sambalnya saya aduk-aduk. Jadi biar langsung enggak dicocol-cocol satu persatu lagi. Jadi mantap. Oh iya, jadi saya belum sempat sharing tadi bagaimana akses menuju ke Lau Lane ataupun jeti Tapulangu tadi. Nah, jadi kalau sobat semua dari kota yang ada di Lembata, jadi kota di Lembata namanya Leoleba. Jadi cukup dengan menggunakan motor itu kurang lebih sekitar ya 25-30 menit. Jadi aksesnya tidak susah karena didukung dengan jalan yang sudah sangat-sangat baik dari kota menuju ke sini, karena jalanannya juga semua sudah aspal dari kota sampai sini. Jadi dari kota nanti sahabat semua pasti akan lihat jeti Tapulangu terlebih dahulu, kemudian nanti baru lihat sampai di sini ke Lau Lane.
benar-benar kenyang. Akhirnya udah habis. Jadi habis. Tinggal ini tulang kepala dari ikannya sama kulitnya. Oke, ketupat tadi yang jumlahnya ada 9 akhirnya habis semua. Oke, saya mau minum dulu. Memang sangat luar biasa, sangat enak dan worth it banget, karena dengan tidak harganya juga masih terjangkau. Oke, sobat, jadi itu tadi beberapa tentang review beberapa destinasi wisata yang ada di Flores, yang ada di daerah Lembata. Jadi sebelum video nge-review makanan yang ada di Leoland itu seperti apa, jadi juga di video sebelumnya itu tentang jalan-jalan sebelum saya ke Leoland, ada jeti Tapulangu, kemudian tadi sampai di pantai Leoland. Nah, di pantai Leoland tadi sahabat semua sudah lihat di video sebelumnya, jadi ada beberapa spot-spot yang bisa kita jadikan untuk tempat foto. Pemandangan yang sangat sangat keren dan luar biasa. Dan tentunya kita tadi udah review bagaimana si makanan yang ada di Leoland ini, ada ketupat, ada ikan bakar, juga sebenarnya ada seperti makanan lainnya seperti telur rebus juga ada. Oke, sangat sangat mantap, keren dah, pokoknya luar biasa. Oke, terima kasih sobat semua udah mengikuti perjalanan saya pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di perjalanan dan hal-hal menariknya yang ada di Flores. Oke, terima kasih sobat, salam sehat buat kita semua.